Pemirsa, oknum polisi berpangkat brigadir di Gorontalo diduga mencabuli 4 orang anak di bawah umur. Para korban merupakan tetangga dan anak tiri pelaku. 4 orang anak di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan yang dilakukan seorang oknum anggota polisi di Gorontalo. Terduga pelaku berpangkat brigadir bertugas di Polsek Tolanggohula, Kabupaten Gorontalo, tega mencabuli tetangga dan anak tirinya. Dari hasil penyelidikan, aksi bejatnya terjadi pada awal Juli lalu. Kasus ini terungkap setelah salah satu orang tua korban melapor ke polisi. Saat ini brigadir berinisial YS telah ditahan di Mapolda Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini yang jelas itu kan masih ada hubungan tetangga dengan beliau, dengan yang bersangkutan ya. Ada hubungan tetangga, terus kemudian ada yang berhubungan dengan masih anak tiri yang bersangkutan. Berarti korban ini anak tiri Pak ya? Ada anak tiri.